UPDD Laboratorium Kesehatan Kabupaten Banyumas. Persiapan pemeriksaan laboratorium bertujuan agar mempersiapkan pasien dalam kondisi optimal sehingga hasil laboratorium yang didapat lebih akurat, valid, dan terpercaya, yang akan membantu mendeteksi adanya penyakit, faktor risiko perkembangan penyakit, dan pengobatan serta membantu diagnosa dokter. Yang pertama, puasa. Glukosa, kolesterol, asam urat, puasa 10-12 jam. Trigliserid 12 jam. Puasa dihitung dari jam makan terakhir. Selama puasa, diperbolehkan hanya untuk meminum air putih saja. Dilarang konsumsi permen, teh, kopi, ataupun minuman lainnya. Minum air putih yang cukup 2 liter per hari atau setara dengan 8 gelas membuat tubuh lebih sehat selama berpuasa dan terhidrasi, sehingga memudahkan petugas untuk melakukan pengambilan darah dan biasanya untuk dilakukan tes urin, sehingga akan mudah untuk buang air kecil. Istirahat yang cukup selama 6-8 jam dan tidak melakukan begadang. Dengan tidur yang cukup, kamu bisa lebih rileks untuk menjalani pemeriksaan keesokan harinya dan datang tepat waktu ke tempat pemeriksaan. Dalam keadaan basal, pengambilan spesimen sebaiknya pagi hari pukul 7-9 pagi, karena kita memiliki variasi biologi sesuai dengan waktu. Artinya ada analit yang diperiksa pada pagi hari dapat memberikan hasil yang berbeda jika diperiksa pada sore hari. Tidak merokok dan konsumsi alkohol karena dapat menyebabkan perubahan cepat dan lambat pada beberapa kadar alami. Tidak melakukan aktivitas fisik karena dapat menyebabkan terjadinya pemindahan cairan tubuh antara kompartemen di pembuluh darah dan interstisial. Kehilangan cairan hormon dapat menyebabkan perubahan pada hasil laboratorium. Tidak mengkonsumsi obat-obatan. Beberapa obat akan berdampak terhadap hasil pemeriksaan, tetapi ini tidak berarti Anda diwajibkan untuk berhenti minum obat terapi dari dokter Anda. Harap informasikan kepada petugas lab jika Anda mengkonsumsi obat-obatan. Perhatikan posisi tubuh. Untuk menormalkan keseimbangan cairan tubuh dari perubahan posisi, pasien dianjurkan untuk tenang minimal 15 menit sebelum diambil darah. Penggunaan sampel yang segar untuk urin pagi, yaitu setelah bangun tidur, urin sewaktu-waktu untuk feses defekasi spontan. Penampungan sampel urin sebaiknya menggunakan urin pancuran tengah, pancuran pertama, dan terakhir tidak ditampung. Persiapan pemeriksaan yang benar merupakan hal yang perlu Anda lakukan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal, akurat untuk diagnosa dan pengobatan yang tepat oleh dokter. Lakukan dengan benar untuk menghindari pemeriksaan dan persiapan ulang atau pemeriksaan tambahan yang tidak perlu. Demikian persiapan pemeriksaan laboratorium, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.